Hi guys. Kamu tengok bani kerbau banyak kan? Saya ikut bani laki saya tengok. Diorang mau menanda telinga anak kerbau hari ini. Tapi tidak jadi. Pasal itu anak kerbau tidak menyusu sama mama dia. Ini bukan satu saja pemilik nih guys. Banyak nih pemilik dia. Kami punya ini ada 3 ekor saja di sini nih. Yang lain-lain tuh orang punya. Tapi laki saya yang tukang tanda anak telinga anak kerbau di sini, di kampung ini. Ya, saya kira-kira mau kasih timu kamu. Macam mana mau menanda telinga anak kerbau tapi tidak dapat, tidak jadi oh hari ini sebab itu anak kerbau tidak menyusu. Coba kita dekat tuh jurang mandi, ini kerbau mandi di lumpur. Nah, kawan laki saya dia mau menanda hari ini tapi tidak jadi. Tengok, perlu dikasih tanda nih anak kerbau, kalau tidak nanti kena curi, supaya tahu siapa pemilik dia. Adakah di sini yang belum pernah nampak kerbau? Saya rasakan yang tinggal di bandar tidak pernah nampak kerbau. Lain daerah, lain jenis bahkan kerbau tanduk dia. Kalau di Indonesia ada yang kerbau warna putih. Kalau di sini semuanya macam nih, kelabu. Tapi kalau di daerah-daerah lain, orang punya tanduk lain lagi oh, bentuk dia. Lain-lain bah bentuk. Hah? Dia takut kok, bahkan usaha. Tinggunlah usaha, dia orang lari. Takut. Takut bah dia. Terus dia pilih lari. Gimana lah dia orang nih, pergi bukit. Ada lah kau tahu, mama tuh, mama kerbau, enak. Saya kira-kira mau cari di mana kerbau kami, tapi susah. Laki saya saja yang tahu. Nah, ini pun lari sudah. Takut sudah kena tangkap. Takut kena tangkap, kena jual. Ini guys, kalau macam begini, ada yang 3.000, 3.500, 3.500, 3.300, 3.200, paling murah 2.800. Kalau yang kecil-kecil, harga dia yang kecil lah, anak kerbau yang kecil, tuyog kami bilang 1.000, 1.000 lebih. Inilah kalau petani, kami ini petani bah, menternak kerbau sejak kerja, bertani. Kalau jual kerbau dapat duit lah, baru dapat duit, pegang duit 1.000. Oke guys, nanti kita ambil gambar lagi ah. Time menanda hari ini tidak dapat. Oke guys, bye. Jangan lupa like,
share, subscribe. Nanti saya upload video baru. Bye semua. Ingat channel Wati. Bye semua.